Halo guys, kembali lagi di Michikigo. Jadi di video kali ini kita bakalan lulusin game Meridian 157 chapter yang pertama, teman-teman ya. Yang di episode sebelumnya kita sudah memecahkan beberapa teka-teki yang cukup di luar Nurul ya, teman-teman. Jadi kita bakalan lanjutin game Meridian ini dan seperti apa kesulitannya, mudah-mudahan gak makin sulit ya teman-teman ya. Jadi sebelum video ini mulai, gue mau ngingetin buat teman-teman semua untuk subscribe guys, dan juga like videonya, dan juga aktifin notifikasinya supaya kalian dapat kabar-kabar dari video terbaru gue. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang masih mampir dan juga setia nonton di channel Michikigo. Gue doain kalian semua sehat-sehat selalu ya teman-teman ya. Dan selamat datang buat teman-teman yang baru nonton di channel gue, dan juga yang nemuin channel gue di beranda kalian. Semoga gue bisa menghibur kalian semua ya teman-teman ya. Oke, dan kita lanjutkan gamenya teman-teman. Let's go continue. Oke, di episode kemarin gua udah nyalain ini ya, pam ini ya temen-temen ya. Jadi ada sesuatu ruangan yang bisa kebuka temen-temen. Oke, jadi by the way, jangan ini ya temen-temen heran ya, gua bukan pakai kerudung temen-temen, gua pakai hoodie nih. Emang cuacanya lagi dingin temen-temen. Oke, kita balik dulu. Balik. Nah, di mana bang ruangannya bang? Di sebelah sini temen-temen. Ini dia teman-temanku sekalian. Kemarin kan ini ruangan itu penuh air ya teman-teman. Sekarang itu udah kosong melompong. Dan kita di ruangan apa ini? Oke, kita masuk ke ruangan pertama dulu teman-teman ya. Kita cek satu persatu nih. Nah, ada kasur. The leather blanket could be useful, but I need to get it off first. Oh, ini katanya berguna nih. Tapi kita perlu sesuatu untuk melepaskannya katanya. Bukannya waktunya untuk tidur katanya. Bukan waktunya untuk tidur katanya. Siapa yang mau tidur bro? Sandy Way. Oke. Ini ada catatan ya teman-teman. Dan ada yang dihapus. Jadi buat teman-teman semua yang mau baca, silahkan di pause aja teman-teman ya. Tuh. Panjang sekali ya. Oke. Gak akan cepet gue kalau baca dulu teman-teman. Ini aja gameplaynya udah lama sekali. Oke. Ada sapu. Kita dapat sapu metal. Oke, sapu metal ya teman-teman. Oke, dan di sini ada apa? Kita dapat flashlight, siap. Dapat flashlight, teman-teman. Oke, kayaknya udah nggak ada yang bisa kita lakuin ya. Di sini kita cuma bisa ngambil tangga ya teman-teman. Oke, kita ke ruangan selanjutnya. Ini kayaknya kamar-kamaran teman-teman ya. Oke, ini di sini cukup berantakan. What a mess tuh kan? Apa yang terjadi katanya? Oke, di sini ada kotak. Dan ini dia, gua nggak tahu, belum tahu kodenya teman-teman ya. Dan di kanan sini ada apa nih? A B C D E. Not a whole lot to work with in this equation. A tambah B tambah C tambah D sama dengan E. Gua nggak tahu nih maksudnya apa teman-teman ya. Oke, kita keluar dulu aja. Kita ada di ruangan ini ya, bedroom 2. Berarti kita ke ujungan sini ke bathroom atau kamar mandi. Okay, let's go. Ada yang bisa kita interaksi di sini? Gak ada ya teman-teman. Kita masuk aja langsung. Third James, maybe if I had some more leverage. Leverage apa ya? Ini kah? Oke. Okay. Nah, alat bantu teman-teman ya, pakai apa namanya? Jadi kalau diginiin nggak bisa, jadi pakai sapunya itu, sapu metal. Oke. Kita masuk ke dalam bedroom. Coba kita kesini dulu teman-teman untuk berkaca. Would someone paint a series of square on the mirror? Oke, kayaknya katanya ada yang mewarna itu di kaca. Oke, kita balik. Ini A itu 529. Ini bisa kita kuras gak? A sink completely backed up with black water. Ini kayaknya harus di bongkar guys. Pakai apa ya? Ini kah? Pakai lampu kah? Oke, seharusnya gue mencoba yang lain. Kita foto dulu ya. Nah, itu kode kita teman-teman.
Oke, okay, nggak ada apa-apa lagi. Terus nggak ada yang bisa kita interaksi di sini. Oke, okay, guys, kita ke toiletnya sepertinya. Apa ini sebuah kode nih? Ada kotak-kotak, teman-teman. A generic looking toilet. Toilet biasa ya, teman-teman. Nggak ada yang spesial. Oke. Okay. Plunger atau penyedot ya, teman-teman. Apakah kita bisa sedot itu apa ruangan? Ruangan lagi. Tutup dulu. Air tadi, teman-teman. Kita dapat plunger nih. Kita dapat kode B, teman-teman. Oke, let's go. Kita foto dulu ya. Berarti yang satu lagi kita hapus aja. Nggak perlu. Oke, A, B, C, D, E. Masih banyak, teman-teman. Ini apa ya? Tak tiga gini ya. Gue nggak ngerti, teman-teman. Apa maksud mereka? Oke, okay, kita ke sini ruang mandinya sepertinya. Apakah ada sesuatu? Some empty shampoo bottle. Don't think I shower worked for a long time. Nah, ada apa nih? Something gotten lost in shower drain. Ada kayak sebuah kunci ya, teman-teman. Kita harus ngambilnya kah? Pakai apa, bro? Like? Enggak, kayaknya kita belum bisa, teman-teman. Soalnya alat kita nggak ada nih. Oke, kita balik dulu. Kayaknya udah gak ada yang bisa kita interaksi di sini, teman-teman. Kita punya lampu. Coba kita hint lagi, teman-teman ya. There's some square on the mirror. I wonder if all lights with the stall door. Ternyata ada fungsinya ini dibuka, teman-teman. Buka. Coba. Bangke emang ini game. Bentar. Kok gimana kalau yang satunya kita buka? Ini. Sama kah? Berbeda ya, teman-teman. Kita foto dulu ya. Kita foto dulu. Cekrek. Kita foto lagi. Ini tutup dulu ya. Ke sini, buka yang ini. Oke, okay, nice. Kita foto lagi, teman-teman ya. Di sini ya. Kita dapetin kode ya, teman-teman. Gua nggak tahu ini kode buat apa. Yang pastinya kita ini dulu nih. Oke, okay. I think bathroom mirror square unlock the case in residence room. Case-nya itu, teman-teman. Ruangan residen. Residen room di mana ya? Lupa gua. Lupa gua, teman-teman. Itu buat yang mana ya? Bentar. Kayaknya ada di luar deh. Di mana ya? Oh. Itu tuh kotak ini. Ini kah? Bukan, Mas, Bro. Bukan. Ada satu lagi kah? Gue tiba-tiba lupa ya, teman-teman. Bentar, kita lihat-lihatin dulu ya. Ini kayaknya belum bisa, ya kan? Resident room, ruangan resident. Kekotakan, teman. Apa bedroom ya? Ini. Bukan. Oh, yang satu lagi. Nah, ini dia. Oke, ini sepertinya, teman-teman. Kita lihat ya. Nih. Ini pintu pertama ya. Ah, ini. 312. 312. Oke. 231. Bisa. Yes. Dapat surat, teman-teman. Not apa ini, teman-teman? Ini ada
not musik ya teman-teman ya, not balok. Adalah. Look like this was torn from a sheet of music. Ya betul. Buat apa ini? Pakai ini kah? Tahin dulu. The bedroom sink writing can solve the blue lock box with two locks on them. Blue lock box. Bentar. Blue lock box di mana, teman-teman? Oh. Bedroom sink ini, teman-teman. Ini ya. Nah. Blue lock box. Oke. Okay. R sama B. Oh iya bener, Dodol Garut. Itu udah bisa. Ini nih, teman-teman. Nah. A. A itu tadi 529 810. 529 810. Nah, bener kan? 810. Let's go. Dapat magnet, teman-teman. Gua udah tahu sih magnet ini buat apa. Oke, kita ke baik lagi, teman-teman, ke sini. Di kamar mandi lagi ya. Nah, sini nih. Ini dia. Jadi kita harus sedot ini. Bener gak? Bener. Metal handle kita dapat ya. Oke. Okay. Metal handle-nya itu buat di ini kah? Kan. Aduh, gua lupa. Coba. Perhaps metal handle fit into fish clam in storage room. Bentar, gua lupa ya, storage room. Ruang penyimpanan katanya. Gua lupa ininya teman-teman lokasinya gitu. Storage room di mana ya? Metal handle. Gua lupa loh. Oke, kita cek lagi aja ya teman-teman ya. Mohon maaf nih. Soalnya gua emang pelupa Dodol Garut. Soalnya gue lupa kemarin kan main di mana gitu kan. Metal handle di storage room, bukan di sini sih. Storage itu biasanya ada di bawah ya. Ini kah? Ini guys. Nice, kita dapat gergaji. Hacksaw. Oke, hacksaw-nya gue nggak tahu buat apa. Kita lihat lagi. Bang bed ladder. Oke, kita potong ya tangganya itu. Tangga yang ada di kasur tadi, teman-teman. Nih. Sorry ya bolak-balik ya. Di sini. Oke, emang bisa ya dipotong. Buset, dipotong dong. Dapat bangket ladder, teman-teman. Dapat tangga, terus tangganya buat apa? The shower to hike baby ladder. Oke. Kita balik lagi ke kamar mandi ya teman-teman. Emang ada apa di kamar mandi? Kok gue gak liat apa-apa ya? Ini. Oh. Ini. Ah, siap. Kita naik teman-teman. Kita buka, kita terus masuk. It's too dark. Ya, gue udah punya senter nih. Nih. Oke, kita maju. Apa dapat apa nih? Sebentar. Good thing I'm the inner squeeze. Drop dead. Buset, masuk dia ke dalam ini, teman-teman. Baling-baling dong. Ngurkan gua kering. Kita masuk dulu ya. Kita ke kanan dulu. Bisa dibuka. Nah, ini ruangan baru, teman-teman. Oke, kita mundur dulu ya. Kita ke kiri coba. Ada sesuatu kah? Ruangan baru lagi teman-teman. Kita ke kanan dulu aja ya. Gue biasanya seringnya ke kanan duluan sih. Ini apa? Bisa dipencet. Oke. Kita masuk ke ruangan baru teman-teman lewat ventilasi ya. Oh, I know. Ini di ruangan ini teman-teman nih. Ya.
Ini Power Room kalau nggak salah. Ini yang collapse teman-teman. Yang nah ini nih. Nih. Aegwe Slits Collapse Tunnel. Iya kan, bener kan? Oke. Not sure what console is for it. Whatever it control, it was no power talk. Katanya nggak ada power, nggak. Oke, kita pencetin dulu. Katanya nggak ada listriknya. Oke, ini apa nih? Kita dapat apa nih? Baterai. Yap, kita dapat baterai di sini teman-teman. Oke, kayaknya nggak ada yang bisa kita lakukan lagi. Kita cuma ngambil baterai doang teman-teman di sini. Ya, betul. Kita mundur ya. Ini gue di mana nih? Nah, gue tiba-tiba di sini teman-teman. Loh. Lalalalalalala. Oh, ganti baterai. Oh. Itu siapa, guys? Kok tangannya begitu ya? Kita mundur. Oh, kalau kita mundur, kita masuk lagi sini. Aduh, ini kita di mana, guys? Di lorong yang berbeda kah? Oh, enggak. Kita balik ini, teman. Ini untuk pulang. Oke. Kita ke kanan belum ya? Oke. Oke. Terus kayak ngapain, guys? Pintu ini dulu ya. Power room. Nah, bener kan? Kita lagi ada di power room, teman-teman. Ini yang collapse nih. The hatch ternyata nggak terlalu kuat. Maybe I could try with track tool. Kita bisa pakai apa? Linggis. Nice. Buat apa kita? Dapat kabel berwarna. Oke. Linggisnya langsung kepake dong. Oh, kita ke situ cuman gini doang. Ngambil kabel doang, teman-teman. Oke. Coba kita lurus ya. Lurus lagi. Terus ini apa? On. Katanya nggak ada power, nggak ada listrik. Kita kesini dulu coba. Ini apa lagi teman-teman? Gua nggak tahu. It's locked but keypad on it. Gua nggak tahu tuh buat apa ya. Apa ini teman-teman? Kabel. Nice. Udah. Oke, kita sudah menyambungkan kabel. There's some colors behind this panel of glass. Oke, hijau. Oh, kita harus ini ya. Oke. Merah itu di bawah. Maksudnya apa ya, guys? Kita harus menyusunnya kah? Iya, betul. Udah teka-teki aja lagi, guys. Coba. The Fallen Door Invent Room has an item keycard slot. Ventilasi room. Ruangan ventilasi. Mana-mana. Katanya ada ini. Keycard. Coba balik lagi dong. Ke kiri ya. Ini gak bisa. Coba. Gak ada yang bisa kita lakuin, guys. Oke. Ini kalau C, D itu baterainya kan baterainya warnanya kenapa kayak gitu ya? Hijau selalu enggak juga. Ah.
apa kita, oh I know, kita harus ngikutin alurnya guys. Ini hijau nggak ada kan, tapi ini kuning jadi biru keluar ya. Kalau ini udah pas sih merah-merah keluar. Coba kalau CD nggak ngaruh sih guys, kekotakan lagi gua anjir. The Fallen Door in, bentar guys, aduh bingung gua. Oke guys, kita cobain ya di kabel ini ya. Itu tuh kok kelihatan ya? Bentar. Gini kah? Bukan, oh salah, hijaunya di atas. Salah pencet. Sorry teman-teman. Hijaunya di atas, guys. Hijaunya di atas. Ya, ini ada cluenya nih. Dia udah ngasih clue sebenarnya. Oke, merah kuning ya. Ini udah bener loh. Terus birunya udah bener loh. Ini guys yang tadi guys. Tambah B, coba solve this step. C. Begini teman-teman. Maksudnya apa ya? Kok gak kepikiran ya teman-teman? Tambah. Coba kita ini lagi. Merah kan? Kenapa dia lurus? Nah, terus B, kenapa dia begini? Aku pengen tahu aja teman-teman, penasaran, ya kan? Sebentar. Oke guys, ini kan A, ya? A. Itu merahnya, oh, A itu merahnya lurus teman-teman, bener ya. Terus B itu birunya ke atas gitu. Bentar. Coba ya, gue pasang sendiri ya teman-teman ya. A merah, ya kan? B birunya ke atas. Yap. Terus C. C itu hijau apa kuning ya? Waduh. Kita harus foto dulu sih teman-teman, seharusnya ya. Ya udah deh, enggak apa-apa deh. Ini ngikutin itu temennya kabelnya tadi ya. Jadi lihat hurufnya aja. Nah, hurufnya kan merah kan seperti ini ya. Tadi merah kabel yang merah yang di A itu kan lurus ya, bener ya. Terus B itu seperti ini nih. Terus C itu kuning. Nah, kita lihat di C. C itu kuningnya seperti apa? Gitu ya. Terus D itu seperti ini, teman-teman. Di kotak D itu yang kabel warna hijaunya seperti, jadi seperti ini. Okay, solve. I think order is correct. Okay, kalau udah benar gimana, bro? Coba kita nyalain. Gak bisa. Gak ada power katanya, bro. Ini kita harus ngapain? The Fallen Door Inventory Room has keycard slot. Katanya ada keycard yang ketinggalan teman-teman. Sebentar gue cari ya. Oke guys, ternyata gue cari-cari keycardnya di sini guys. Mana bang? Ini dia. Ternyata pintu ya, ya guys, di pintu, pintunya karena jebol jadi keycardnya di sini. Kita ambil. Oke, kita udah dapat keycard nih. Gue harus ngapain bro? Kita kesini lagi kayaknya. Coba kita lihat. The piece sheet of music similar symbol to the lever box in the power room. Bentar. Ini ya. Sheet musiknya tadi ya. Sheet musiknya itu ada di kena, harusnya gua foto ya. Dodol Garut. Ini udah solve first ya teman-teman ya. Kita hapus-hapusin aja ya. Nih, biar gue gak bingung nih. Ini biliar, ya kan? Ini, kayak ini jangan.
Di mana lagi kan gue lupa kan. Hit of the music. Kayaknya di tempat ini teman-teman. Bentar. Ini kayaknya. Di box tadi ya. Gila sih ini harus dipoto teman-teman. Ini di sini nih. Bukan satunya lagi, bro. Nih. Foto dulu, guys. Oke. Berarti ingat ya, harus kita foto ya. Segala kejadian atau clue yang seperti itu harus kita foto, teman-teman. Ya, kita ke atas lagi nih. Kita ke kiri. Oke. Kita gerak cepat, teman-teman. Nah, ini dia. Ini note apa itu, teman-teman? Oke, sebentar. Ini ya. Kecil banget, coy. Gak kelihatan, teman-teman. Mohon maaf ya. 3 kayaknya itu. Bentar. Nah, bener kan? 3 tuh. Level 3 turunin. Terus note yang kayak gitu tuh, yang kotak itu di 2 doang, dia 2 note. Jadi 2 doang. Ya. Ini kalau yang gak ngerti musik gimana, Mas Bro? Bener juga ya. Wah, bahaya sih guys ini game. Oke, kalau udah hijau gimana? Ini udah hijau nih. Oh, sekarang udah bisa. Nah, udah nyala teman-temanku. Nice. My power bank online. I think except next to door lever box is open. Nah, ini dia. Kita dapat tang, teman-teman. Cuman astaga. Enggak mungkin dipotong lagi dong. Oke. Kita dapat tang. I should back to control room. Gua harus balik ke control room katanya. Oke, okay, control room ada di mana by the way? Ini nih, buset deh jauh banget. Kita mau motong apa ke sini teman-teman? Oke, okay, gua bakalan ke sana ya teman-teman ya, sebentar ya. Oke okay, guys, setelah gua balik, gua nggak bisa lewatin ini teman-teman. Waduh, listriknya nyala jadi masalah buat kita ya. Gua tahu sih ini. Status online speed. Oh, ini guys, ini kipasnya ya. Oke, kita potong aja bisa gak sih? Nice. Ampus lo, mati lo kipas. Mau lewat gak bisa gara-gara lo. Bener? Nah, bener teman-teman. Kita balik ya ke control room. Gue mau buru-buru. Ayo balik Mas Bro. Control room sini ya. Nah, guys. Komputernya nyala teman-teman. Save. Unlock. Kita meng-unlock teman-teman. Kita lihat planet. Apa nih maksudnya nih teman-teman? Ada gambar planet di sini. Will be not to scale. Mail. File is encrypt. Use this to decrypt. Oke, kita balik. Terus yang kebuka apa? Coba. The computer has button which to can unlock the electronic safe in control room. Ya udah. Udah Mas Bro. Bentar. Kita ke sini. Unlock kan? Status unlock control room. Yap, sudah kita unlock teman-teman. Ya. Terus apa yang terjadi nih kalau udah kita unlock? Coba. Oh ini guys, kebuka guys. Ada floppy disk. Oke. Kita decrypt ya. Kita masukin ini kita nih, disket. Nah. Oke, sudah masuk ke baca. Kita lihat disk. Decrypt to script. Versi. Oke. Error. File tidak bisa di decrypt. Mail. Itu doang. Level complete. Oke, okay. Waduh, next level dong.
Ini dia guys, di bumbu pecel emang ini orang. Nice. Oke. Waduh, sampai 100% ya. Waduh guys, berbahaya ini teman-temanku sekalian. Aku pojokin dulu gak sih? Nah, betul. Yes. Oke, sekarang kita harus kita keluarin dulu berarti. Bawah. Aduh, dia ngikut ya. Lupa gua. Bentar. Bentar, guys. Waduh, ya juga ya. Ini tiga-tiganya harus kita setting dulu, guys. Biar sekali tarik tuh tiga-tiganya gitu. Nah. 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 Tuh ya. Oke. Satu kali lagi nih kayaknya nih. Waduh, tambah sulit teman-teman. Bisa-bisanya gamenya seperti ini, guys. Guys. Oh, kita mentokin dulu nih yang satu nih. Gak bisa. Dia ngikut ke kanan. Oke. Biar dia bisa gak ngikut ke atas gimana? Oh, gini. Oke. Ini. Oh, I know. Ya ke kananin dulu, guys. Di bola ini nih. Ya. Nah. Ya ke kanan. Waduh, ngikut ya. Lupa gua. Susah guys, sumpah ini gimana coy. Nah biar sekali geser ini harus di tengah sih. Ini ngikut ke bawah mulu nih si Dodol Garut nih. Apa yang ini dulu ya? Yang ini dulu teman-teman. Ngikut ya. Ulang. Kita hina aja teman-teman ya. Skip ya. Oke. Tinggal satu lagi sih tuh. Gua nggak mau kelamaan teman-teman. Takut kalian bosen ya. Soalnya kalau gua nggak kesampaian gimana ini? Oke. Ada email. Oke. Buat teman-teman semua yang mau baca, silakan di pause aja. We have stranded network firewall. A result, the password for the machine room has been changed. Oke, ini ada password teman-teman. Kita foto ya. Oke. Ini nih, kita foto juga lah. Gue nggak mau nanti ada sesuatu yang ketinggalan. Oke guys, kita cuma dapetin password doang di sini sepertinya ya. Kita keluar, kita lihat lagi. The machine room door has a keypad next to it with keycard slot. Oke. Ada yang pakai kunci keycard ya? Di sini ya kalau nggak salah. Iya guys, di sini. Keycard plus ini ya, plus password. Plus password, teman-teman. 51413. Buat masuk ke sini doang. Muter-muter kita, guys. 2 hari 2 malam. Aduh, gua cek dulu ya, guys ya. Gua takutnya masih lama nih. Oke, guys, kayaknya masih lama, teman-teman.
Jadi ini gue bakalan gue lanjutin sekitar 5 menit lagi ya. Oke. Gue takutnya ngerenderin ntar kelamaan temen-temen. Kita harus ngapain nih? Nah ini dia arah bulannya ya. Itu matahari temen-temen yang di tengah. Gak gue screenshot lagi. Ntar kita foto dulu yang ada di ruangan komputer tadi temen-temen ya. Gue lupa gak gue screenshot. Nah ini dia foto. Oke kita balik. Balik. Kita ke mesin room. Sini ya. Buat buka locker dong dia. Oke matahari di tengah. Terus ada bulan. Udah bener ya. Planet yang paling besar itu di jauh teman-teman. Jauh di sana. Oke. Itu garis pertama bener ya. Garis pertama, garis kedua itu ada. Ini ada yang lebih kecil teman-teman. Ada yang lebih kecil. Yang lebih kecil itu di garis berapa ini? 1, 2, 3, garis 3 ya. Nah, ini. Yang kecil kedua itu di dekat matahari. Ini planet apa yang paling dekat matahari ya, teman-teman ya? Aduh. Lupa gue, teman-teman. Kalau bumi itu kedua kalau salah teh. Terus kedua, iya bumi nih, bumi nih, bumi, bumi kedua. Nice. Satu lagi. Keempat. Benar? Yes, kita dapat keran, teman-teman ya. Dapetin keran aja. Harus memecahkan teka-teki sesulit itu, teman-teman. Aduh, ampun. Ini buat apa nih? Oh, ini, di sini. Ah, mau pasang lu. Terus jadi banjir. Great, not able to open cake in the machine room. Nih. Bentar. Mundur dulu. Oh, kita buat ngebuka ini ya. Karena kita udah oke. Nah, ini gue tahu kodenya dari mana coba. Oh, kita cari yang hijau ya. Oke. Berarti hijau. Kita cari hijau yang kedua, teman-teman. Nah, begitu tuh. Oke. 2 4 6 7 7 2 3 7 2 3 4 7 2 3 4 7 2 3 4 1 7 2 3 4 1 8. Yes. Elevator control udah nyala kah? Udah nyala guys, elevatornya guys. Oke. Oke, elevatornya katanya udah nyala sekarang. Mana elevatornya teman-teman? Ini kah? Nah, udah nyala teman-teman. Gue nggak tahu kita harus kemana ini ya. Oke, kita turun naik lift apa naik ya. Kita turun teman-teman di ruangan baru lagi teman-teman. Pile of the box. Oh ini baling-baling yang tadi kita temuin ya kah? Pen missing, bener kan? Oh, kita buka dulu teman-teman, nggak bisa langsung masukin. Oke, kita butuh screwdriver ya, atau obeng. Nah, ini apa nih? Apa ini? Metal knob. Oke, kita dapat metal knob.
Kita ke kanan dulu seperti biasa ya teman-teman. Ini apa lagi nih? Valve-nya missing dong. Oke. Oke. Kayaknya belum bisa ya teman-teman. Ini belum bisa. Lurus. Ini juga belum bisa. Kita ke kiri berarti. Nah, ada apa di meja ini? Ini dia. Deep Sea Trench, Road to Alaska. A map of the island. Buset, gede banget coy. Kita foto ya. Foto teman-teman. Nice. Gue takutnya clue itu. Oke, kita lihat sekitar dulu. Picture mountain next to some water. Oke. Gak ada lagi yang bisa kita raksi. Kita ke pintu ini. Oke, bisa. Ini apa by the way? The knob can be placed the drawer in the left room. Knobnya. In the left room. Ini kah? Di mana teman-teman? On the drawer. Sebentar teman-teman. Oke guys, drawer itu ternyata laci ya. Oh, kita nggak interaksi sama laci ini teman-teman. Oke, kita buka. Nah, dapat screwdriver kita. Ini belum kita bisa pecahkan ya. Oh ini ya, ada dua tuh. Apa tuh maksudnya teman-teman? Belum tahu ya. Nanti dulu deh. Satu-satu ya teman ya. Kita kesini dulu. Kita pakai screwdrivernya. Oke. Fan missing. Ini gua ada fannya nih. Nah, udah kita buka. Oh, kita buka dulu. Oke. Nah, terus kita tutup lagi. Nah, fan online teman-teman. Oke, akhirnya itu kipasnya bisa kita ini ya. Terus the fan fan blow the paper to the ground. Paper to the ground. Ini. Terus the puzzle. Oh. Save with corner button. Oke guys, ini guys. Bentar, itu tadi kertasnya kemana? Kok hilang? Yah. Oh ada. Aduh, salah pencet. Sorry. Kita harus memecahkan ya teman-teman. The slider puzzle in drawer solve. The safe with the corner button. Katanya ada tombol ya. Apa nih teman-teman? Satu. Dua. Dua juga. Maksudnya apa ya? Bentar teman-teman, sebentar ya. Oke guys, kayaknya ini bukan buat ini ya. Bentar, ada yang kelewatan gua teman-teman. Ini kah? Bentar. Oh, nggak kesampaian otak gua teman-teman. Ini kan ada drawer ya teman-teman ya. Kita itu untuk ngintip di sini. Ya. 2 2 3 1. Duanya itu di mana bentar? 2 sini, 2 bawah ya.
Okay. Dua, dua, satu, tiga. Yes. Ya ampun, seru banget guys. Gue nggak tahu ya teman-teman bingung apa enggak ya. Tapi udah gue kasih tahu sih tadi. Itu teh dikasih clue tadi teman-teman. Oke, ini orange-nya gue tahu buat apa. Ini buat ini ya. Nah, ini permasalahan. Ini levelnya gue nggak tahu nih teman-teman. Oke, nanti ya. Kita coba ke sini mungkin. Nah, apa nih teman-teman? 1, 2, 3, 4. Buntu lagi gue teman-teman. Ya, di sini itu bentar guys. Ini ada titik-titik ya soalnya nih. Oh, ini buat apa ya teman-teman ya? Ini nggak bisa di ini. Kita coba ke titik merahnya nih. Ada yang bisa kita lakuin teman-teman? Picture next of mountain some water. Oh ini kali ya? Coba. Coba guys. Nah, ini kenapa nomor satu itu ini ya? Jadi dia level 3 paling tinggi, 3 paling rendah. Oh gitu ya guys ya. Oke, 4. Jadi di gambarnya ya. Ya, tadi nomor 1 itu level 3 di sini nih. Jadi saat 1 benar ya, 1 2 3 4. 4 itu paling atas, jadi paling penuh. Oke. Mantap, teman-teman. Yes. Terus I think the bug. Oke. Kebuka pintunya, teman-teman. Kayaknya sebentar lagi nih, teman-teman. Kalau kita cepat sih menyelesaikannya, gue satu episode ini selesai teman-teman. Gak apa-apa ya, gue kasih waktu sejam aja dah. Kalau udah episode ketiga nih teman-teman. Oke. The train nggak bisa dibuka katanya. Ada kereta teman-teman di sini. Train room. Waduh. Ini apa lagi nih? Harus nyala semua kah? Bentar ya teman-teman ya, kita bakalan otrak atrik dulu nih. Dia bakalan nyalain ini dua, satu, ini, ya. Harus nyala semua kah guys? Waduh. Waduh, nanti dulu teman-teman. Oh, kita bisa hin. Oh, ini ke sini. Oh, dilihat dari itunya ya. Oh, iya benar-benar teman-teman. Tuh, harus kena ini ya. Oke, nggak apa-apa. Ini nyala nih. Control room-nya kayaknya. Apa sih ini? Ini terlihat tidak terlihat bagus. Kita udah nggak ada alat lagi teman-teman. Nah ini jam. Terus ngapain nih? Ada jam tapi nggak bisa diapa-apain. Coba kita kesini dulu teman-teman. Waduh, masih luas banget dong tempatnya dong. Oke, bentar teman-teman. Kita coba ini ya, berkelana di sini nih. Nah, apa ini? Coal is burning up. Panas katanya. Berarti belum bisa kesini. Kita ke bawah coba teman-teman ya. Ini ada apa? Ada remote control dan channelnya 8392. Oke. Okay. Kayaknya buat TV itu ya teman-teman ya. 8392. Oh, 8,
3. Bilan. Dua dodol. Oke, udah selesai. Terus? I should pay close attention to the blinking TV in train room. Gimana guys? Kayaknya gak bisa diapa-apain ya teman-teman. Kukira kode ini loh. Makanya ini game itu gak segampang itu Perguso. Kita harus balik dulu kayaknya teman-teman. Ada satu hal yang belum kita kerjakan sepertinya. Di daerah mana ya, lupa gua. Di sini teman-teman. Berapa ya? Gagal mau teman-teman. Gua coba-cobain dulu ya. Sebentar ya. Oke guys, kita cobain ya. 34 32 31. Nice. Gua harus ngelihat ini sih guys. Apa namanya? Contekan dulu sedikit ya karena gua nggak tahu itu itunya buat apa. There's something I'm missing in storage room. Kita dapat apa nih? Jack. Terus ada kunci. Pick up key some sort. Oke, apalagi ya bisa kita ambil di sini teman-teman? Oke. High strike there. Ini apa ya? Every third weekend of the month from 8. Oke, gua nggak tahu teman-teman. Poker night. Kayaknya udah selesai guys di ruangan ini ya. Kita coba, kan kita dapat alat nih. Ini sama kunci ini jangan-jangan kunci kereta, guys. Coba ya, kita coba ya. Gak ada yang tahu, teman-teman. Ini kah? Bukan. Ini kah? Oke. Oh, untuk membuka pintunya, teman-teman. Nice, kayak dongkrak ya, semacam dongkrak itu. Oke, terus kita kabur pakai kereta kah? Kunci. Nice. Jalan. Ayo jalan. Aduh. Kupikir aku kehilangan sesuatu. Ada yang bisa aku gunain katanya di kereta ini. Apa? Gearboxnya teman-teman hilang. Pantesan nggak bisa jalan. Oke, bisa diambil ya. Oh, gua tahu ini. Pemadam api teman-teman. Buat ngambil barang yang ada di sini. Nah, gua nggak tahu barang di sini apa. Ambil. The coal seal. I need to find something to scope them out. Katanya masih ada yang di train yang masih bisa digunakan. Coba kita perhatiin baik-baik. Mana teman-teman yang bisa digunakan? Firebox. Nah, ini dia. Oke, berarti ini keretanya masih pakai coal ya teman-teman ya. Masih pakai batu bara dia. Jadul sekali. Oke. Ambil, kita dapat. Oh, kita harus kisi call-nya itu kereta dulu, teman-teman. Oke, okay, I see. Kita dapat call ya. Nah, kita isi call-nya nih. Kita buka, kita isi. Nah, betul sekali. There was enough call to fill. Katanya udah cukup nih untuk ngisi itunya. Nah, sekarang clock. Oh, jamnya ya. Oke. Katanya poster yang ada di ini teman-teman. Mana ya? Bukan, balik. Bukan di sini. Nah, yang di sini ada sangkut pautnya teman-teman sama jam. Setiap weekend ketiga dari per bulan katanya dari jam 8 sampai jam 11.
Jam 8 sampai jam 11. Coba ya. Jam 8 sampai jam 11. Eh, salah. Jam 8. Ini kah? Waduh. Gitu kan maksudnya percakapannya? Coba ntar gue lihat lagi temen ya. Oke. Kita coba-cobain aja temen ya. Mungkin diputar. Yes, dapat teman-teman. Nggak tahu itu jam 10 lewat berapa itu. Oke, okay, pick up a large gear. Oke, okay, kita dapat gearnya teman-teman untuk menyalakan kereta kah? Oke, okay, tapi gue masih aneh ya, kenapa remote-nya itu buat apa ya? Duh, gue nggak ngerti teman-teman. Oke, okay, mohon maaf ya. Ini untuk mempercepat gameplay kita aja. Ini di sini dan ini. Let's go. Apakah sekarang sudah bisa untuk kita gas? Yes, finally teman-temanku sekalian. Kita bisa kaburkah dari tempat ini teman-teman? Kita lihat saja teman-teman ya. Ada kacin. Lancar jaya. Yang penting relnya. Aduh. Kolaps kah? Waduh guys. Kata game ya, tidak semudah itu Verguso, kamu kabur dari tempat ini. Asem. Masih selamat guys. Itu siapa guys? Itu teman-teman. Wah. Ada yang merhatiin kita guys. Jadi selama ini ada yang selalu mengawasi kita. To be continue. Wah keren banget sih ini game. Walaupun cuman main klik-klik doang ya, gak ada jalan atau gimana, tapi mantep sih. Meridian 15111. Kita bakalan lanjutin nanti di chapter kedua ya teman-teman ya, by Novasoft Interactive Developer. Oke. Okay. Jadi cukup menarik juga, teka-tekinya sulit banget teman-teman ya. Jadi kalau kita nggak bisa lihat dari hint atau kita nggak nyontek sedikit, nggak bakalan kelar-kelar teman-teman. Tapi kalau buat teman-teman yang nyantai di rumah, mungkin bisa aja mainin game ini ya. Gila sih. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman semua yang masih atau yang nonton video ini sampai selesai. Kita bakalan ketemu lagi ya teman-teman ya di next video. Dan stay tune terus di channel Michikiko karena gue bakalan upload setiap harinya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di next video. Dadah!